Halo Leo, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan September tahun 2024. Seperti biasa, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Leo yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan, ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Leo. Zodiac sign in period September 2024. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari zodiak Leo di periode bulan September tahun 2024? Thank you. Di sini ada kartu The Magician. Cukup bagus ya. Ini adalah manifestasi ya, atau kreativitas yang akan kamu keluarkan. Mungkin aja kamu ingin memanifestasikan sesuatu. Ada harapan kamu, mungkin aja ada keajaiban juga bisa saya lihat ya. Ada hal yang ajaib ya. Oke, tapi hati-hati juga magician ini kan takutnya ya. Manipulatif, kecurangan, atau sesuatu yang berunsur black magic, goib ya. Ada kartu The Hermit. Sektor pekerjaan, ada kartu The Hermit, mencari solusi, jalan keluar. Oke. Eight of Coins, fokus, bekerja keras, tidak mau tahu apa-apa. Yang kamu taunya itu hanyalah memperbaiki, menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu tersebut aja. Ace of Coins, oh ini adalah berkah, kesempatan ya. Oke. Kemudian sektor keuangan saya lihat di sini ada kartu Four of Coins, irit ya, berusaha untuk menutupi rezeki kamu, menjaga uang kamu ini sebaik mungkin. Ada kartu Three of Wands, ini ada kartu kayak semacam penantian ya, ada di sini ya, berusaha bersabar, menahan godaan. King of Coin, wah ini kayaknya rezeki kamu ini bagus ya. Wah, ini readingan kamu ini Leo ya, positif ya, saya lihat ya. Saya lihat kemarin tersebut beberapa zodiak Leo ini mungkin agak suram kan, saya lihat kan, karena saya masih ingat ya. Zodiak Leo ini pernah mengalami masa-masa yang suram di periode bulan kemarin tersebut. Tapi sekarang bulan September ini energi kamu ini bagus saya lihat. Di sini ada magician ya, mungkin kamu akan mendapatkan sebuah keajaiban saya lihat di sini. Ada afirmasi doa kamu yang akan terwujud, dan mungkin aja periode bulan September ini beberapa orang dari zodiak Leo ya, mungkin aja kamu akan mengerahkan semua skill, kemampuan kamu melakukan apapun dengan versi terbaik dari diri kamunya tersebut. Kamu mengeluarkan segala-galanya ya, yang kamu miliki, talenta kamu. Kamu munculkan semuanya ya, saya lihat ya. Oke, tanpa kamu simpan-simpan lagi skill kamu tersebut. Karena kamu ingin kayak memperbaiki keadaan. Dan akhirnya saya lihat, karena magician ini adalah keajaiban juga ya. Ada keadaan yang bisa terperbaiki dari kreativitas kamu tersebut. Ada sebuah keadaan yang mungkin aja sebelumnya tidak sesuai dengan diri kamu. Berhasil kamu manifestasikan, berhasil kamu perbaiki menjadi bagus lagi kembali. Nah, kayak gitulah ya. Oke. Aminkan, semoga ini menjadi kenyataan ya. Dan di sini saya lihat ya. Untuk sektor pekerjaan, ada kartu The Hermit ya. Kayaknya ya. Kamu ini fokus banget ya. Ada kartu Eight of Coins ya.
kamu ini begitu giat, rajin, bekerja banget di periode bulan September. Apa-apapun kamu tidak mau tahu, karena ada kartu Ace of Coin. Ada target besar yang mau kamu capai. Oke, ada target besar yang mau kamu capai, dan kamu berusaha mencari ya, gimana solusinya supaya kamu bisa mencapai target tersebut. Kamu begitu yakin banget, kamu sedang mencari solusi dan jalan keluar untuk menggapai apa yang ingin kamu gapai, sesuatu yang sangat besar di tempat kerja tersebut, yakni mungkin aja ya, kamu ingin memperbaiki cara kinerja kamu ya. Oke, ada pekerjaan kamu yang gagal kemarin tersebut, pengen kamu perbaikin, saya lihat. Jadi kamu berusaha mencari solusinya dan berusaha untuk giat banget. Kemarin tersebut mungkin aja predikat kamu ya, atau penilaian atasan kamu kepada diri kamu itu sempat anjlok gitu kan, oleh kinerja kamu tersebut. Kamu ingin perbaiki semuanya supaya kamu mendapatkan pengakuan ya, supaya hati kamu itu tenang lagi kembali ya, supaya bos atasan kamu ini tidak menjengkal diri kamu, tidak ibaratnya kayak nilai kamu itu kayak tidak turun di mata orang lah, ibaratnya kayak gitulah ya. Ada kartu The Hermit ya. Mungkin aja di tempat kerja kamu ini kan, kamu kayaknya akan berusaha menghindari orang-orang ya, tidak mau terlalu banyak ngomong, saya lihat. Bahkan bisa jadi ya, kamu hanya taunya menjalankan pekerjaan kamu tersebut. Bahkan orang mengajak kamu ngobrol, orang samperin diri kamu, kamu itu mungkin aja akan mencuekin mereka. Teman kerja kamu sendiri yang ajak kamu ngobrol, halo, halo, hello, Leo ya. Kamu akan membiarkan mereka, tidak meresponi mereka tersebut, apapun yang mau mereka katakan ya, cuekin aja, masa bodoh aja. Oke, kamu fokus aja terhadap apa yang mau kamu lakukan, karena yang mau kamu lakukan ini adalah memperbaiki sesuatu yang sempat drop, yang sempat down kemarin tersebut, supaya kembali naik lagi predikat kamu ini ya. Makanya Hermit, kamu kayak berusaha mencari solusi, mencari jalan keluar. Gimana caranya predikat yang menurun tersebut, kinerja yang menurun tersebut bisa kamu perbaikin supaya naik lagi kembali ya. Oke, supaya Ace of Coin ya, supaya orang-orang pelanggan kamu jadi nyaman lagi kepada diri kamu, bos atasan kembali menjadi ya simpati lagi, menjadi berempati lagi kepada diri kamu, menjadi perhatian lagi kepada diri kamu. Kayaknya di tempat kerja kamu ini kamu ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang, bukan cuma untuk diri kamu sendiri aja. Ace of Coin, kamu memikirkan diri kamu, kamu juga memikirkan orang lain. Jadi ibaratnya ya, fokus kamu itu adalah memperbaiki sesuatu, di mana sesuatu itu nanti gunanya berfungsi untuk diri kamu dan juga berfungsi baik untuk orang lain juga, kayak gitu. Memiliki benefit untuk diri kamu, juga memiliki benefit untuk orang lain juga. Itulah yang mau kamu capai, target kayak gini ya, yang mau kamu capai, yang mau kamu lakukan ya. Makanya ada beberapa cara kerja kinerja kamu ini akan kamu perubahin, saya lihat ya, akan kamu upgrade ya, cara kamu bekerja, cara kamu bersikap, cara kamu menyambut seseorang, cara kamu menyelesaikan sebuah project ya, akan kamu ubah, akan kamu upgrade. Karena ini adalah bagian dari usaha kamu untuk menemukan solusi jalan keluar berupa win-win solution ya. Supaya kamu ini merasa tenang, enak ya. Orang-orang merasa juga enak kepada diri kamu. Kamu juga tidak terbebani oleh rasa gagal. Atasan kamu juga kembali merasa nyaman kepada diri kamunya tersebut. Dan inilah magician, namanya manifestasi. Kamu sedang melakukan manifestasi atas sebuah target yang ingin kamu capai di dalam pekerjaan kamu ini. Beberapa orang dari zodiak Leo ini kan mungkin aja ada target besar ya, yang ada goal ya, yang sangat besar banget yang pengen kamu capai, sehingga tidak sempat lagi kamu memikirkan ke arah yang lain, kamu fokus aja ke arah goal tersebut ya. Begitu fokus, bahkan The Hermit ya, kamu bersikap masa bodoh kepada orang, tidak mau ngomong kepada orang, tidak mau berinteraksi kepada siapapun. Kamu taunya Eight of Pentacles ya, kerja aja yang menjadi tugas kamu, tanggung jawab kamu, kamu selesaikan sebaik mungkin demi Ace of Coin ya, demi mendapatkan predikat untung, demi mendapatkan kayak ya pengakuan atau kayak gimana ya. Oke, demi supaya target harapan kamu, goals kamu ini tercapai, ini bagus.
berarti manifestasi yang kamu ini lakukan. Karena tidak ada manifestasi yang bisa kita lakukan dengan cara berdiam diri aja ya, Leo ya. Oke, dan kemudian di sini dari sektor keuangan, wah ini bagus loh saya lihat ya. Dan keuangan kamu ini, kamu akan iri banget ya, saya lihat ya. Periode bulan September ini, Four of Pentacles, kamu akan iri banget. Berapapun uang yang kamu dapatkan, kamu tidak akan banyak mengeluh ya. Ada rezeki yang datang kepada diri kamu, King of Pentacles. Kayaknya ini akan ada rezeki yang gede banget. Makanya ada kartu The Magician di sini. Berupa keajaiban akan kamu terima. Karena cara kerja kamu ini udah kamu upgrade, saya lihat ya. Oke, jadi Leo ya, udah kamu upgrade. Sehingga mungkin secara rezeki keuangan kamu ini akan terasa sangat nyaman banget. Sangat nyaman banget, kamu tidak berkekurangan sedikit pun. Bahkan kamu akan menjauhin orang-orang toksik. Beberapa orang dari zodiak Leo akan memilih untuk tidak punya teman. Daripada punya teman, tapi tahu-taunya ya, ajak nongkrong aja, ajak ngopi aja, ajak jalan-jalan aja. Kamu akan memilih untuk menjauhin orang-orang yang ada di circle pertemanan kamu yang terasa sudah tidak punya benefit lagi untuk diri kamunya tersebut. Oke, ini bagus ya, Leo ya. Karena apa ya, kamu ingin menabung masa depan, kamu ingin punya banyak uang. Target kamu ini adalah kamu pengen memiliki banyak uang. Jadi, kamu tabung Four of Pentacles ini ya. Berapa uang yang kamu dapatkan, kamu tabung, kamu simpan. Mungkin bulan September ini adalah bulan yang sangat irit banget untuk diri kamu. Bahkan Three of Wands ya, kamu akan memilih menjauhin orang yang kerjanya itu kan. Suka ajak kamu itu jalan-jalan, suka mengajak kamu itu menghabisin duit. Bahkan pacar sekalipun yang suka mengajak kamu itu menghabiskan duit, akan kamu hindari pacar tersebut. Oke, okay, karena target kamu ini kan, King of Pentacles, kamu ingin menjadi orang yang memiliki banyak duit, banyak ya, banyak saldo di tabungan kamu tersebut, kayak gitu ya. Dan memang, bulan bagusnya di sini ya, Magician akan berpihak kepada diri kamu. Kamu punya kemampuan untuk merealisasikan banyak duit tersebut. Kamu akan memiliki uang yang sangat banyak di periode bulan September ini. Aminkan ya. Oke, tapi juga dipesankan jangan terlalu pelit. Apalagi pelit kepada diri kamunya sendiri. Jangan sampai kayak gitulah ya. Oke, mungkin aja untuk diri kamu sendiri aja. Beberapa orang dari zodiak Leo ya. Untuk membeli sesuatu aja. Mungkin kamu akan berpikir sampai ribuan kali ya saya lihat ya. Padahal uang mengalir begitu lancar. Di dalam aspek keuangan kamu tersebut, King of Coin ya, uang kamu itu berlimpah banget. Ya, kalau ini sih dikasih peringatan lah, warning untuk diri kamu. Ya, jangan terlalu pelit untuk diri kamunya sendiri, terutama ya, untuk makan, jangan terlalu pelit ya, jadi Leo ya. Oke, karena makan pun kita pelit ya, sial loh, nanti loh ya. Itu bisa berdampak sial ya. Oke, Three of Wands. Kamu akan bersabar banget saya lihat. Dengan penuh kesabaran kamu mengumpulkan duit hingga uang kamu ini menjadi banyak saya lihat. Entah mau kamu apain uang tersebut ya saya tidak tahu ya. Oke, tapi yang pastinya kamu ingin menjadi orang yang sukses punya banyak duit. Makanya dengan begitu sabar rezeki yang mengalir masuk ke dalam rekening kamu, tabungan kamu, gaji kamu, omset kamu, kamu tabung, kumpul, asik. Kayak kamu pejuang rupiah sejati banget lah, ibaratnya kayak gitulah ya. Kamu menjadi seorang pejuang rupiah yang sangat sejati banget di periode bulan September ini. Sampai terlalu irit banget diri kamu sendiri aja pun kamu cekal saya lihat ya. Untuk membeli apa-apapun ya. Bahkan kalau bisa menahan lapar pun kamu akan menahan lapar. Kamu akan dengan sabar saya lihat. Bahkan menahan lapar hanya demi bisa mengumpulkan duit. Jangan sampai kayak gitu ya. Memang uang kamu ini banyak, tapi kalau uang kamu ini banyak, kesehatan kamu ini menurun, apalah gunanya ya. Karena inilah manifestasi keinginan dari kamunya tersebut, kayak gitu ya. Kita lihat saran pesan ini kartu yang loncat keluar ya, Eight of Swords. Oke, Eight of Swords di dalam arena pekerjaan kamu ya. Kamu mesti memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Cobalah melakukan inovasi yang baru. Beranikan diri kamu untuk jangan selalu ya. Kayak
gimana lah ya, monoton aja lah. Kamu disuruh, kalau untuk aspek pekerjaan, kamu disuruh jangan terlalu monoton banget. Fokus aja terhadap apa yang menjadi pekerjaan kamu. Fokus aja terhadap target ya yang ingin kamu capai. Terlalu monoton kamunya tersebut kalau bersikap kayak gitu. Bahkan saking fokusnya, the hermit, kamu memilih untuk isolasi diri di tempat kerja. Bahkan ngomong dengan orang pun kamu tidak mau. Jangan sampai kayak gitu ya. Offset, kamu disuruh lebih membuka diri dikit. Ya, jangan menunjukkan diri kamu itu introvert lah, atau menjadi orang yang dinilai sombong oleh orang lah, nggak ada gunanya kayak gitu. Nanti cepat atau lambat akan ada waktunya kamu membutuhkan bantuan dari orang lain juga. Kalau orang lain bersikap kayak gitu kepada diri kamu nantinya, kamu kan pasti tidak enak kan? Oke, makanya offset untuk meraih sesuatu target goal besar kamu, kamu disuruh, keluarlah dari zona nyaman kamu. Kalau bisa, jangan melakukan satu pekerjaan aja. Lakukan beberapa pekerjaan sekaligus, side job kayak ya. Melakukan pekerjaan sampingan juga ya. Kamu mesti berani, memberanikan diri untuk mengambil resiko. Jangan itu-itu aja yang kamu kerjakan ya, itu-itu aja yang kamu fokuskan, target kamu, goals kamu. Ibaratnya seolah-olah ya, jalan untuk mencapai target goals kamu itu cuma satu jalan mentok itu aja. Kamu disuruh sesekali boleh kayak melenceng, cari jalan lain kayak. Banyak jalan kok menuju Roma, tapi jalan yang kamu tempuh cuma satu-satu itu aja. Kamu jalanin. Ini masih banyak jalan lain yang mungkin aja lebih mudah, tapi kamu hanya monoton, terfokus pada satu jalan untuk mencapai target dan goal kamu ini. Oke? Padahal masih banyak jalan lain, dan kamu tahu akan hal itu ya, tapi kamu tidak berani mencoba jalan tersebut, karena kamu tidak berani mengambil resiko, ya? Kamu tidak mau gagal, tidak berani resiko atau takut rugi gitu, nggak boleh kayak gitu. Tidak ada keberhasilan tanpa dibarengi dengan kegagalan ataupun kerugian. Ingatlah ya, zodiak Leo ya. Dan untuk sektor keuangan juga ya, ini juga peringatan keras untuk diri kamu. Di saat uang kamu itu banyak, ya boleh kamu menjauhin orang-orang toksik. Jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah aja ya. Mungkin aja karena udah mau terlalu irit ya kamunya tersebut sampai udah menjauhin orang ya. Kamu ini kan siap kerja pulang ke rumah bahkan tidak mau keluar ya. Di rumah aja kamu cuma kerjanya makan minum. Kalau di rumah tidak ada masak makanan, kamu rela masak makan mie instan aja kayak gitu hanya demi untuk irit. Jangan kayak gitu. Absurd. Sesekali ya, kamu mesti keluar pakai sedikit kayak uang kamu tersebut, kayak makan sesuatu yang bervitamin kayak atau kayak gimana. Jangan menciptakan duri di dalam daging kamu sendiri. Jangan menciptakan penyakit di dalam tubuh kamu sendiri dengan cara terlalu mencekal ya keuangan kamu tersebut, terlalu irit hingga terlalu pelit sampai ya kamu ibaratnya udah saking pelitnya ya, terikat di dalam 8 pedang ya, keluar sedikit duit pun kamu tidak berani kayak gitu kan. Oke. Nanti lama-lama ya, kondisi kamu ini tidak ada perkembangan loh sama sekali loh ya. Karena hidup itu juga mesti ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Di mana kita memiliki pemasukan, maka di situ kita juga mesti memiliki pengeluaran juga. Nggak bisa kita mengharapkan hidup kita ini terus masuk dan masuk aja tanpa keluar sedikit pun, itu nggak bisa. Jujur aja, saat kamu udah makan sesuatu ya, apakah kamu sanggup makan-makan dan makan terus tanpa kamu BAB lepaskan gitu? Apa yang kamu makan tersebut nggak mungkin kan? Pasti kamu mesti lepaskan karena memang itu udah konsep dari manusia, konsep dari dunia juga ya. Jadi kamu disuruh jangan terlalu membatasi diri kamu sendiri lah ya. Dengan pedang-pedang, 8 pedang, jangan terlalu membatasin diri kamu sendiri sehingga menjadi kaku, menjadi anak rumahan ya. Menjadi orang yang tidak fleksibel, menjadi orang yang monoton, terlalu membatasi diri sampai menyakiti diri kamu sendiri, melukai diri kamu sendiri sampai kamu ini tidak sadar kalau kamu sedang melukai diri kamunya sendiri, kayak sedang orang kayak orang yang sedang menyiksa diri sendiri, apa gunanya kayak gitu. Nanti lama-lama
kalau Tuhan menginginkan uang kamu itu raib, ya, maka dikumpul sampai sebanyak apapun, maka bisa dengan segala macam cara, tiba-tiba uang kamu itu raib sendiri juga. Meskipun tidak kamu keluarkan, bisa aja tiba-tiba ada musibah, raib sendiri. Kayak gitu aja. Jadi jangan terlalu pelit lah, jangan terlalu kayak memikirkan hari esok, sehingga kamu ketakutan gitu, hari esok ini mesti kayak gimana, nggak ada gunanya kayak gitu. Kamu disuruh lebih nikmatin hidup lah, dengan rezeki yang kamu peroleh lah. Toh ada rezeki ya, makan yang lebih sehat dikit, ya, keluar jalan-jalan, refreshing, nggak apa-apa. Jangan berada di dalam rumah terus, ya. Jangan langsung menjauhi orang-orang, nggak ada gunanya. Jangan terlalu mencekal diri kamu, menyiksa diri kamu sendiri dengan cara berhemat-hemat, alasannya itu hemat, irit-irit. Itu namanya, kamu menciptakan penyakit di dalam tubuh kamu juga. Kamu sedang bunuh diri. Nanti kalau terjadi apa-apa kepada diri kamu, uang kamu itu, ya, nggak ada gunanya juga, kan? Leo, ya, oke? Cobalah kamu sadar, ya. Periode bulan September ini, kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus. Ada Libra dan... ada zodiak Virgo dan zodiak Gemini, ya. Kemudian ada zodiak Virgo lagi, ada zodiak Virgo. Kemudian ada Capricorn, Taurus dan Virgo, ada zodiak Capricorn, ada Aries, ada Taurus, ada zodiak Gemini. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu ya, zodiak Leo, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu, Leo. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukanlah personal reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini, ya. Oke. Lagi pula Leo itu jutaan orang dengan di muka bumi ini dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Leo-nya diri kamu. Mohon kamu jangan membaperin readingan saya ini terlebih dahulu, apalagi sampai menghakimi readingan saya ini, ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.